Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala diketemukan kita pada hari ini. Saya Ustaz Nazri Muhammad Isa atau lebih dikenali sebagai Tok Imam Kampung People, yang mana pada hari ini saya akan membicarakan tentang solat berjemaah. Yang mana kalau disebut solat jemaah, ramai di kalangan kita faham main jemaah ni kena ikut Tok Imam. Yalah, itu kefahaman yang perlu kita tak boleh terima 100%. Ada kalanya dalam mengerjakan sembahyang itu, ada kalanya kita kena ikut imam. Kalau tak ikut imam, boleh jadi batal sembahyang kita. Sebagai contohnya sujud tilawah. Imam buat sujud tilawah, kita tak buat, batal lah. Atau imam tak buat sujud tilawah, orang kita kenal dengan sujud jadah contohnya, kita nak buat, imam tak buat, batal juga sembahyang kita. Begitu juga dalam hal lain, contohnya sujud sahwi. Sujud sahwi, imam terlupa buat. Contohnya dia tertinggal tahiyat awal tadi, kemudian pun dia terlupa buat. Kita boleh buat. Kan pelik bunyinya. Apatah lagi tahiyat awal contohnya, imam kita kata meninggalkan tahiyat awal, dia terlupa buat tahiyat awal, imam naik rakaat ketiga, kita macam mana? Kita kena lah ikut sama dia. Maknanya imam tinggal, kita pun tinggal, kan tak sama dari satu-satu hukum itu. Walaupun pada dasarnya hukumnya sunat, tetapi cara mengikut sunat itu tak sama. Apatah lagi kunut. Kunut, doa kunut, imam nak buat, kita tak nak buat pun boleh. Imam tak buat, kita nak buat pun boleh. Ni panjang ceritanya. Jadi, saya akan mengupaskan satu persatu perkara ini supaya kita mudah faham dalam solat berjemaah khususnya. Maka saya peringatkan pada tuan-tuan, tontonlah rancangan yang akan kita teruskan ini di kaca TV, yang mana walaupun durasinya pendek, kita cuba sedaya upaya untuk memberi kefahaman sewajarnya kepada tuan-tuan dalam melakukan ibadah, kerana kami bimbang, saya juga bimbang, kita beribadah bertahun-tahun tetapi ibadah kita takut tidak diterima kerana kejahilan kita yang sedikit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.